Halo, saya Silva, coach checker dari mamikus.com. Hari ini lagi ada di Apart Kos, Dermaga Bogor. Dan hari ini saya lagi ada di lantai 4. Yuk ikutin saya untuk lihat gimana sih Apart Kos itu. Sekarang kita lagi ada di depan Apart Kos. Terlihat ada pos satpam yang tentunya berarti keamanan di Apart Kos ini terjaga. Dan untuk penghuni kos yang lapar bisa membeli makanan di tempat jualan makanan di sini nih. Tapi kebetulan beberapa toko lagi tutup nih teman-teman. Coba kita jalan lagi ke depan. Nah, kita sampai di ruang atau tempat parkir. Jadi, penghuni kos bisa meletakkan kendaraannya di sini. Sekarang kita coba masuk dan jalan. Nah, ini kita masih di lantai 3 sih teman-teman. Bisa dilihat dulu kamarnya seperti ini. Nah, ini pemandangan yang bisa dilihat dari lantai 3. Pemandangan Dermaga Bogor. Dan sekarang kita coba naik ya ke lantai 4. Jadi untuk akses naik ke lantai-lantai yang ada di Apart Kos ini lewat tangga. Nah, kita lihat lagi nih, ada pemandangan yang bisa kita lihat dari Dermaga. Oke, ini adalah kamarnya dan lorong-lorong lagi. Sekarang kita coba lihat satu persatu kamarnya. Ada fasilitas apa aja sih di kamar di Apart Kos ini? Nah, kita coba jalan. Di sini terlihat kamarnya punya satu kasur yang cukup untuk satu orang, single bed ya. Dan ini ada wastafel, sebelahnya bisa dimanfaatkan untuk dapur. Nah, di bawah kasur juga dilengkapi untuk tempat menyimpan barang. Ada lemari juga. Ada gantungan pakaian dan cermin yang cukup besar. Dilengkapi oleh kamar mandi dalam juga tentunya di sini. Bisa kita lihat, di kamar mandinya ada fasilitas WC duduk. Ada shower juga. Ada rak, ada gantungan handuk, cukup lengkap. Dan di kamar juga disediakan kipas. Coba kita lihat lagi di kamar yang lain. Kita telusuri dulu kamarnya. Jadi sebenarnya untuk kamar di lantai 1, 2, 3, dan 4 itu memiliki fasilitas yang hampir sama. Yang membedakan memang hanya ukurannya saja. Jadi ada dua ukuran, yang lebih kecil dan lebih besar. Bisa kita lihat lagi, fasilitasnya sama kayak kamar sebelum-sebelumnya. Nah, sama ya. Jadi memang di Apart Kos ini menyediakan kamar dengan fasilitas yang sama. Hanya saja dia punya dua ukuran yang berbeda. Ini juga kamar mandinya dalam. Dengan fasilitas yang sama. Ada shower, ada rak, ada gantungan handuk, dan juga WC duduk. Nah, itu tadi review saya tentang Apart Kos. Buat teman-teman yang tertarik nih buat ngekos di Apart Kos, langsung aja klik tombol booking. Terima kasih, sampai jumpa di review selanjutnya.